Cie. Lagi bernostalgia nih. Kebetulan aja lewat, Bang. Tapi di sebelah Kalila kelihatan bersedih tuh. Mungkin masih terkenang-kenang. Sorry, Dimori. Gue gak pernah menangisi harta gue yang pernah hilang, Teh. Silakan masuk. Om Jalal gak mau balik ke rumah ini lagi? Gue pengen lebih dekat sama Allah. Emangnya waktu kita tinggal di rumah ini kita jauh sama Allah, Om? Kita tetap dekat sama Allah, tapi dengan syarat banyak. Sebagai orang terkaya, kita dikasih syarat gak boleh sombong. Harus selalu nengok kanan-kiri, siapa tahu ada yang kelaparan. Bayar zakat dan bersedekah lebih banyak dari orang lain. Kalau ada panggilan pergi haji, kita duluan yang maju. Capek gak tuh hidup kayak gitu? Astagfirullah, Om Jalal nih. Emang hidup Om Jalal sekarang gak capek? Om udah bukan orang miskin lagi loh. Walaupun Om Jalal tinggal di gubuk, tapi uang Om Jalal banyak. Gubuk itu aja kan udah Om beli beserta tanahnya. Om dapat syarat yang sama dengan waktu Om tinggal di rumah ini. Emang gitu? Ya iyalah. Emang sekarang gue orang kaya, Teh? Semua orang tahu di gubuk bapak ada duit sekoper. Duit sekoper dari mana? Gue udah bangkrut, Teh. Dulu bangkrut, sekarang bangkit. Alah, emang kita kagak tahu, hah? Bapak sering dapat komisi jadi perantara jual beli ini itu. Menurut lo, kenapa gue jadi orang kaya lagi, Teh? Gak perlu jawab, Bang. Mungkin emang udah uratnya bapak begitu, urat orang kaya. Gua demen sama lu, Teh. Bilangin ponakan gue nih, mau dibolak-balik kayak apa, udah takdir gue jadi orang kaya. Kalau emang betul orang kaya, beli lagi dong rumah ini. Buat apa? Gua bahagia di gubuk. Tante bahagia enggak? Kebahagiaan bukan hasil karya manusia, tapi hadiah dari Allah bagi yang berikhtiar dan bersabar. Terus, kalau rajin olahraga, insya Allah kulitnya bisa sehat seperti Loli. Dengan olahraga, peredaran darah bisa lebih lancar. Efeknya, kulit bisa lebih cerah dan berseri. Ngapain sih kamu, Lol? Lagi kickboxing aerobik, Bu. Banyak contohnya di internet. Semalam Loli habis browsing, dapat gerakan baru lagi, Bu. Jadi nggak bosen. Misalnya, sini duduk. Ibu mau ngomong. Siap, Bu. Loli, kamu kok betah ikut ibu? Hah? Teman-teman kamu banyak yang kerja di luar negeri jadi TKI atau kerja di toko atau kerja di rumah-rumah orang kaya. Kenapa kamu tetap di sini? Ya enggak tahu ya, Bu. Loli kan kalau apa-apa pakai hati. Hati Loli sudah terlanjur jatuh di sini, Bu. Apa yang kamu tunggu? Gajian. Maksud ibu, emang kamu gak punya cita-cita kayak gadis-gadis muda lainnya?
cita-cita Loli sudah tersekap dalam bayangan Bapak dan Ibu. Jadi kemanapun Bapak dan Ibu pergi, Loli ikut. Apa cita-cita kamu itu? Loli ingin selalu menyatu dengan Bapak dan Ibu. Dengan cara? Dengan cara baik-baik. Apa yang kamu maksud menyatu dengan cara baik-baik itu, Loh? Secara agama, Bu. Loli dibayar secara adil sesuai dengan hak dan kewajibannya. Di hadapan Allah nanti, para majikan dan pembantu akan dipertanyakan pelaksanaan hak dan kewajibannya. Di tempat lain juga begitu? Tapi di sini lain, Bu. Lain gimana? Karena di sini ada Bapak. Hah? Dan Ibu. Ah, udah. Pusing ngobrol sama kamu. Pengen ngobrol enak, malah deg-degan terus. Terusin masak ya. Iya, Bu. iya, Bu. Ibu sendiri kenapa suka hidup sama Pak Jalal? Banyak petualangannya, hidup jadi seru. Ih, kok selera kita sama ya, Bu? Apa? Mustola mau dijadiin minimarket? Saya dengar sendiri, Pak. Waktu Pak Sanja nengok kemari, dia bicara di handphone sama Pak RW. Om gak bisa diem aja. Mungkin Om udah tahu buat apa uang Om skoper itu. Bang, buruan. Cepatan dikit dong jadi suami siaga. Iya, yeah, iya. Yeah. Tua muda sama saja, Mbak. Kalau lagi hamil, suka begitu kolokan. Ngadepin perempuan hamil tuh mesti cepatan, Bang. Setiap saat apa juga bisa terjadi. Ini baru soal makanan. Gimana kalau waktunya ngelahirin? Iya. Gue udah lama gak ngurusin istri hamil. Maklumin dong. Mestinya Abang udah nyiapin diri jauh-jauh hari. Iya. Lagian ngapain mesti hamil sih? Harusnya kan udah gersang. Apa, Bang? Ah, enggak. Ini nih, ngikat plastiknya kayak ngikat leher. Kenceng banget, Bu. Ini tukang warung kayaknya mau ngajak berantem nih. Pakai gunting, nape? Astagfirullah. Ternyata nggak kepikiran ke situ ya. Assalamualaikum. Anak cantik. Masuk. Apa kabar, Mak? Ya, lumayan tegang. Tinda, punya gunting gak? Gunting? Enggak, Bang. Linda sendirian aja. Yang lain kemana? Udah seminggu ini pada tinggal di musola, Mak. Acara lamarannya Juki dibatalin. Apa? Si Juki emang anak gak tau diuntung. Udah bagus ada cewek yang mau sama dia, malah dibatalin. Yang batalin ceweknya, Mak. Oh my God. Gue sih gak heran. Udah takdirnya Juki ditinggalin semua orang. Bapaknya, ibunya, calon istrinya. Mungkin bentar lagi ditinggalin nyawanya. Hati-hati kalau ngomong, Bang. Kasihan Juki, Mak. Dia stres. Tiap hari melamun aja di musola. Masih mending di musola, dekat sama Allah. Daripada ngelamun tengah jalan, dekat sama kematian. Apaan sih? Kok ngomong gitu? Kita semua dekat dengan kematian, Po. Dan ngomongin kematian, gak bisa ngurangin atau nambahin umur. Tapi kan serem. Hidup aja serem, gimana lagi mati. Biasa aja lah. Maksud kedatangan Linda ke sini mau minta tolong sama emak, sama Bang Uyan. Tolong bicara sama Juki, biar dia bisa tenang dan mau menerima kenyataan.
Mana mau dia dengar omongan tukang bir kayak kita. Takut ngerusak hajinya. Ya enggak gitulah, Bang. Juki butuh dukungan. Bayar aja orang dari ormas. Pasti mau ngedukung dia. Seorang 20.000 beres. Please deh, Bang. Ini juga menyangkut kepentingan orang banyak. Kasihan Juki diam terus. Baguslah. Selama ini emang udah kebanyakan ngomong. Ya, asal dia mau dengerin omongan tukang bir sih, boleh-boleh aja. Kita kesana, Beb. Kenapa, Mak? Ini asinan aneh banget. Kayak ada kerikilnya. Kerikil? Abang buka plastiknya pakai digigit? Nggak ada gunting. Ke kiri, dari kiri ke kanan, lu berdua masih diem-dieman aja. Dia yang nggak mau ngomong. Tabokin aja, ntar juga ngomong aduh. Ngomong dong, Ju. Mau ngomong apa? Tuh, dia bisa ngomong, Pok. Juki, lu boleh gak dengerin gue? Gue juga gak minta-minta perhatian lu. Karena gue kesini disuruh Linda. Berarti bukan karena bersimpati sama Juki kan? Gak butuh basa-basi. Jangan gitu, Juk. Biar jelek-jelek gini juga. Cantik-cantik gini juga emak tiri lo. Yang ngerawatin lo dari kecil. Terus kenapa? Mau minta ganti rugi? Hitung aja. Emang ngeselin lo jadi orang? Udah, Pok, lain aja ngomong. Juki, emang di dunia ini cuma ada satu cewek? Apa nggak ada lagi cewek yang lain? Ma, apa di dunia ini cuma ada satu kerjaan? Nggak ada kerjaan lain selain jualan minuman keras. Eh, hati-hati lu kalau ngomong. Hati-hati hidup, Ma. Nafkah gue bukan urusan lu. Bayi yang di dalam kandungan Ma ini adik Juki. Jadi bakal jadi urusan Juki. Dari dalam kandungan aja udah dikasih makan dari cara yang haram. Bakal ketahuan deh masa depannya gimana. Emang gimana masa depannya? Lu jangan sok tahu, Juk. Bayi ini masih suci. Dia gak bersalah apa-apa. Kalaupun ada yang berdosa, itu orang tuanya. Semua bayi suci, Bang. Tapi kalau ibunya ngerokok, boleh dong tuh anak gedenya nanti bakal punya masalah dengan pernapasan, bahkan cacat fisik. Begitu juga dengan efek makanan haram yang dia makan sejak janin, Bang. Lu gak ngerokok kan, Pok? Tersinggung saya dengar omongan Juki. Berani-beraninya dia nelanjangin keluarga saya dengan cara begitu. Sok tahu banget tuh anak. Nyesel saya ngerawatin dia dari bayi, Bang. Tolong nasihatin deh, Bang. Menurut lo bagaimana? Ya, omongan Juki sih bener, Bang. Oh, masa sih? Ya iyalah, Bang. Mental bayi yang sudah terkontaminasi makanan haram sejak dalam kandungan pasti bakal ada yang cacat. Jangan sok tahu lo. Lo gak lebih pintar dari Bang Jack. Saya yang ngajarin mereka begitu, Bang. Dan saya justru bangga kalau murid-murid saya lebih pintar dari saya. Apa ini balesannya buat saya yang udah ngerawatin Juki dari bayi, Bang? Saya cuman ibu tiri. Saya ngasih makan Juki dari bayi dari hasil keringet saya sendiri. Jadi babu cuci di sono sini. Saya gendong kalau dia nangis. Saya tanggepin kalau dia marah. Tapi apa, Bang, balesannya apa? Jadi babu cuci halal nggak? Insya Allah halal. Nah, itulah hasilnya. Bayi yang dibesarkan dengan rezeki yang halal. Insya Allah dia bisa menasehati orang tuanya, mengajak orang tuanya pada kebaikan. Dia sendiri pernah jadi copet sebelum ketemu abang. Bertahun-tahun makan dari hasil nyopet. Iya. Mungkin itu sebabnya kenapa mukanya si Juki cemberut melulu, terus matanya rada sipit, ya? Betul. Nah, teman-temannya juga begitu. Enggak juga. Iya, maksud saya, sejak mereka ini bertiga tobat, mukanya jadi enak dilihat, enak ditemenin, ya kan? Cara hidup kita mempengaruhi kualitas kita di hadapan Allah. Insya Allah, kualitas hidup kita di hadapan sesama manusia. Tunggu apa lagi?
Ayo kita serbu. Ngeri ya Pak melihatnya, Den. Gubuk itu tak merubah tabiatnya. Pikirin duitnya, cuekin orangnya. Lihat aja, gaya hidupnya baring-baring mulu. Paling matinya tengkurap. Awak tak mau menghibah-hibah padanya, Den. Siapa yang suruh menghibah-hibah? Kita bikin dia cium di kaki kita. Gimana caranya? Ya gampang, tinggal jongkok di bawah kaki kita, terus cium kaki. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasangan orang susah datang lagi. Sini, sini, sini. Kalau mau ikut senang, gabung sini sama gue. Saya mau cari kesenangan sendiri. Nggak mau ikut Pak Jalal. Kalau nggak ngikut gue, lu bakal nyasar ke susah lagi. Percaya deh sama gue. Sombong kali dia, Din. Emang taunya cuma begitu? Aduh. Ah, kena ginjalnya itu, Din. Komplikasinya sama liver terus, Rul. Kalau dari warna kulitnya, kayaknya kena diabetes juga nih, Din. Banyak istighfar lah, Pak. Aduh. Ya Allah. Kirain ginjal. Enggak taunya duit yang ngeganjel. Duit dari mana lagi nih? Perasaan ada lagi. Yang kemarin aja belum habis. Ma! Mama! Ada apa ya, Pak? Udah diresmiin. Kok panggilannya sama? Ini nih, Bang Udin minta nomor HP lo. Kapan-kapan aja ya, Bang? HP Loli lagi mati. Ma, Mama. Iya, Pa. Mama baru selesai sholat. Ada Bang Haji Asrul dan Bang Calon Haji. Jangan terlalu ramah, Ma, sama laki-laki lain. Ntar pada kegeeran lagi. Ini duit dari mana ya, Ma? Ini kan komisi Papa yang jualin tanah orang. Kenapa Papa dapat duit lagi ya? Kan di koper masih banyak. Udah ah, jangan lebay. Ada yang mau duit gak? Mumpung belum disimpan tuh. Pahala gue udah banyak. Jangan sampai diganggu duit. Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf itu semuanya orang kaya. Pahalanya gak pernah keganggu tuh. Pada ngomong apaan sih? Loli, buatin minuman untuk tamu. Oh, boleh. Ya harus boleh. Gimana sih kamu? Tinggal ke dalam dulu ya. Iya, silakan. Gue yakin Bu Jalal sekolahnya bener, ada etikanya, nggak kayak suaminya. Kalau sekolahnya mungkin sama, Din, tapi yang satunya suka bolos. Oh. Lu pada mau ngapain kesini? Ngeganggu jadwal zikir gue aja. Kami kemari mau menuntut hak kami.